ya akhi ya ukhti. Menjadi seorang ibu tentu merupakan hal yang paling menyenangkan bagi penyanyi bertubuh mungil Yuni Syara. Betapa tidak, meski sesibuk apapun ia menjalani aktivitas di dunia entertainment, Yuni tetap meluangkan waktunya untuk bisa bersama dengan kedua putranya Kevin dan Selo. Bila tidak menghabiskan waktu bersama di rumah, mengajak Kevin dan Selo ke suatu tempat bisa juga menjadi pilihan agar Yuni tetap dekat dengan anak-anaknya. Seperti yang kemarin dilakukan ibu dan anak ini. Di sela-sela kesibukan menyanyinya, Yuni mengajak Kevin dan Selo untuk berbuka puasa bersama dengan para pegawai yang bekerja di rumahnya. Maka, seperti inilah potret kebersamaan Yuni dengan anak-anaknya sehari sebelum ulang tahun Kevin yang jatuh tepat di hari ini. Buka puasa sama ini, sama pegawai, sama yang kerja sama saya, sama ring satu saya. Tadi dadakan aja, cuman memang selalu setiap di Ramadan itu salah satu hari pasti ada yang buka puasa sama mereka. Biasanya lebih banyak lagi, biasanya masih ada yang kerja di rumah Yanti, ada yang kerja di rumah Mama gitu, biasanya sekalian. Cuman karena saya tadi dadakan, baru sekarang bisanya, ya udah yang jaga malam ditelepon aja. Tadi dia bawa anak istrinya semua kesini. Meski single parent, namun Yuni sukses membesarkan Kevin dan Selo menjadi anak-anak yang hebat dan pintar. Di usia Kevin yang baru menginjak 8 tahun, ia sudah mulai belajar berpuasa, meski hanya setengah hari. Semua yang dijalani Kevin memang tidak lepas dari didikan Yuni yang selalu mengajarkan arti berpuasa untuk umat muslim. Bangga melihat putranya sudah berpuasa, maka dengan sepenuh hatinya, Yuni selalu menyiapkan menu berbuka puasa untuk Kevin. Bahkan sekalipun Kevin meminta makanan selain yang sudah disiapkannya, tanpa mengeluh, Yuni tetap menurutinya. Anak-anak kan puasa, tapi puasa setengah hari deh, sampai jam setengah dua gitu, dia udah gak kuat. Sahurnya kadang-kadang mereka males bangunnya, jadi kadang-kadang cuma makan roti. Saya lo belum bisa. Yang penting mereka mengerti, paham, terus jalanin. Saya nggak paksain gitu loh, nggak paksain. Karena ini aja saya udah syukurin ya, umur 8 mereka sudah mulai puasa. Saya dulu mulainya di umur berapa, dia lebih baik. Gua kadang-kadang udah disiapin, tapi udah mau buka apa, sudah buka. Udah saya mau telur anak-anak aja. Yaudah, masakin mereka. Untuk anak-anak, itu makanan simpel semua. Saya tuh suka jamur Korea. Jamur Korea tapi dikasih tepung. Itu tuh kuat, agak tahan lama. Dia bisa gaduhin itu. Kalau Kevin gak terlalu suka sayur. Dia sukanya udah mulai pedes-pedes.